macam ya apa namanya tahun produksi kemarin buat yang akan datang pada tahun ini sebagai tahun produksi kita. Nah, tapi buat minggu ini kita belum punya jadwal, kita belum punya apa namanya program kerja buat minggu ini. Nah, kan tidak saran dari Avel, gimana pertanyaannya? Nah, kita jadikan ACL nih lebih bagus daripada Liga Primer, atau bahkan mungkin lebih bagus daripada Piala Dunia. Siapa tahu kan kita nemu Muhammad salah baru kan. Nah, kita nanti gimana susunan acaranya kita nanti bisa kita bahas lagi, karena insya Allah supaya jadi lebih bagus kan kita harus bermusyawarah, karena itu jalan yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Oke, okay. Siap. Hasyir, yang bisa Hasyir kabarkan sih untuk minggu ini tim Hasyir mau buat renungan sejenak dan Muslim etik, itu aja mungkin. Oke, okay, pendapat sudah disampaikan sama Mas Avel sama Royce Hasyir. Jadi kesimpulannya, buat minggu ini kita bakal buat yang namanya renungan sejenak sama Muslim etik. Begitu juga tim dari ACL. Oke, okay, anak kasih tugas buat seluruh tim kreatif buat urusin masalah perizinan buat Muslim etik sama renungan sejenak ya. Terus buat para editor, tolong kumpulin semua dokumentasi ACL tahun lalu biar kita bikin teaser di minggu ini. Udah mungkin itu aja. Kita tutup istimewa kali ini dengan doa kafaratul majlis. Fa ikhwatil kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an saudaraku. Jangan terus berkeluh kesah, jangan berputus asa, dan yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan katakanlah di lubuk hati kalian yang dalam bahwa Allah menyayangiku, Allah sayang aku. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Adanya Allah wa'iyatun jami'an. Gimana? Gimana sekarang enggak? Udah sih, cukup. Jadi upload nih? Iya, yeah. Mengepung mereka seakan-akan tidak ada jalan lagi baginya untuk mencari solusinya. Mereka lantas berkata, Jakarta yang suci dan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi siapa yang menjamin? Biasanya semua akan duduk di dalamnya adalah orang-orang yang baik. Masih banyak yang tidak bertakwa.